Gue bingung, Peh. Gue gak tahu mesti bagaimana supaya Sekar tuh suka sama si Udin. Ya elahnya, kalau emang si Sekar kagak suka sama si Udin, gak usah juga dipaksa kalinya. Ya, tapi menurut gue tuh si Sekar tuh cocok sama si Udin. Itu kan katanya cocok. Kalau emang Sekar kagak suka sama si Udin, ya berarti kagak cocoknya. Iya, ya. Ya, tapi sih gue cuman berharap ya, semoga tuh Sekar berubah, dia jadi suka sama si Udin. Tapi gak tahu kapan ya. Ya udah, nyak banyak-banyak berdoa aja. Allah kan yang maha membolak-balikan hati manusia. Semoga aja diijabah. Amin. Ya juga, Peh. Bener lu ya. Ya! Ya! Ben! Iya, Bang. Lihatnya gua kagak. Enggak lihat, Bang. Ya udah. Maaf ya, Bang. Saya jalan ya. Pelan-pelan. Parah badan lo, bukannya sembuh, tangan saya malah tambah parah. Kok bisa? Tahu lo man, bukannya sembuh malah tambah sakit gimana sih? Tahu tuh Bang Ojak, bukan tukang urut kali. Buset, barangan lo ngomong. Yaudah Bang Ojak, saya pulang dulu ya istirahat ya. Iya dah. Masih Bang Ojak. Bisa gak man? Bisa. Badan lo, makasih ya udah jagain gerobak saya. Oke. Bisa gak man? Insya Allah bisa Bang Ojak. Iya. Bisa bang? Bisa, bisa. Elah. Bisa gak? Bisa ya. Mau aja, pada dah. Iya, man. Aduh! Iya, maaf. Iya. Oh. Ini abang, Nok? Iya, bang. Tapi udah encer. Udah gak apa-apa dah. Udin, mau ngambil londriannya, Bang? Nanti aja. Kenapa, Bang? Bukannya hari ini? Hanya kagak ada. Bang Udin nggak bisa ngambilin apa, Bang? Kagak bisa. Ya udah deh, Bang. Kalau gitu, saya pulang dulu ya, Bang, ya? Iya. Kemana-mana, Din? Kenapa, Bang? Kayaknya santannya kebanyakan, Denok. Maaf ya, Bang. Itu Denok yang bikin. Tapi kenapa santannya kebanyakan? Tadi Denok cobain, rasanya kemanisan. Ya udah, Denok tambahin aja santannya. Nggak enak ya, Bang? Enak, Nok. Kebanyakan santan. Ini enak.